Setelah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu World Heritage atau Warisan Budaya Dunia, batik semakin memiliki tempat dan dicintai oleh masyarakat Indonesia hingga masyarakat mancanegara. Untuk itu, kain asli Indonesia tersebut harus terus dikampanyekan agar semakin dicintai lagi oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Tidak hanya batik, Indonesia juga memiliki beragam jenis kain yang telah diciptakan sejak zaman nenek moyang kita. Seperti kain bordir, tenun, hingga ikat. Beragam motif pun dimiliki berbagai jenis kain tersebut sesuai dengan karakter dan demografi masing-masing daerahnya. Bahkan motif kontemporer juga semakin berkembang seiring dengan berkembangnya dunia mode. Melihat perkembangan tersebut, Debindo Mitratama kembali menyelenggarakan kegiatan Batik Bordir dan Aksesoris Fair pada tahun 2015 ini untuk yang ke-10 kalinya di Exhibition Hall Grand City, Surabaya pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2015. Dibuka oleh Kepala Disperindak sekaligus Ketua Harian Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Warno Hari Sasono, Master of Engineering, yang dilanjutkan dengan mengunjungi pameran. Kegiatan Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2015 ini dimeriahkan oleh berbagai acara yang menarik, mulai dari gelar batik kuno, demo membatik, demo makeup, fashion show setiap harinya, talk show etika dan estetika oleh paguyuban pecinta batik Indonesia Sekar Jagat, hingga pemilihan putra-putri Batik Bordir 2015. Pada kegiatan Batik Bordir dan Aksesoris Fair kali ini, dibuat tas raksasa ukuran 3x5 meter yang terbuat dari kain bordir dan diprakarsai oleh Persadir. Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2015 ini diikuti oleh 198 exhibitors dari berbagai penjuru tanah air dan mampu menyedot lebih dari 40.000 pengunjung yang terdiri dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya, bahkan dari mancanegara untuk berburu kain-kain warisan budaya Indonesia, serta aksesoris-aksesoris unik khas Indonesia. Well, this is a wonderful place to go and experience all of Indonesia. You get to visit almost every island here and see the unique styles that they use in different batiks and the different motifs. It's very interesting and it's a very nice education of the different cultures that you can find here in Indonesia. Dan saya melihat pameran ini luar biasa dan masyarakat yang menyambutnya pun luar biasa. Karena itu saya tidak pesimis lagi. Kami mempunyai sahabat-sahabat, teman-teman yang juga ingin mencoba melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia. Animo pengunjung yang luar biasa itu membuat para exhibitors puas dengan adanya kegiatan Batik Bordir dan Aksesoris Fair ini. Dan transaksi yang berhasil dibukukan selama pameran Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2015 ini membukukan transaksi baik langsung maupun pesanan senilai 5 miliar 229 juta rupiah. Jauh lebih besar dari hasil yang dicapai pada pameran 2014. Animonya bagus ya. Dari kemarin sampai hari ini terus meningkat terus. Apalagi kan pas hari libur, jadi otomatis ramai di Batik Bordir ini. Tanggapan kami tentang pameran ini sangat baik sekali. Kebetulan kami sebagai Ketua Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur juga di sini melihat bahwa animo masyarakat untuk pameran batik bordir dan aksesoris ini sangat sangat bagus sekali. Sukses untuk Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2015. Sampai jumpa pada kegiatan Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2016.